Razan, puisi karya Helvi Tiana Rosa. Razan, bagaimana aku memulai kisahmu? Detak rindu yang tumbuh dari bukit-bukit matamu menyeruak jauh, menembus dinding Pulazi, melewati perbatasan Gaza, Palestina. Razan, kilau keberanian dan ketulusan, 21 tahun di jubah putihmu telah memperpanjang napas cinta dunia yang kian sekarat. Adakah yang pernah kau lakukan selama hidupmu selain menolong sesama? Tapi peluru para sniper Zionis tak pernah kenal wajah kemanusiaan atau kebaikan. Bengis mereka bidik, bukan hanya jantung para pejuang tanah airmu, namun tanpa malu mereka bantai para bocah, jurnalis, atau relawan medis sepertimu. Razan, apa yang harus kuucapkan tentangmu? Aku merasakanmu. Ketika kau terkapar hari itu di Khan Yunis, aku menangis sesenggukan di kamarku, parau memanggil-manggil namamu. Dalam ketidakberdayaan, sambil mengutuk penembak itu, Netanyahu, Trump, dan entah siapa. Tiba-tiba ku cium aroma langit, para bidadari, di sudut sepi, puisi-puisiku rebah, berlumuran darah, mendekap tubuhmu yang kesturi. Depok, 3
2018.